kunjungan kerja di Korem 161 di NTT. Saya sudah banyak melakukan kunjungan kerja di beberapa tempat. Yang terakhir ada di tempat ini. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan selain tugas kita sebagai pasukan tempur, pasukan teritorial, dan pasukan perbatasan dengan tugas masing-masing di sela-sela kegiatan tersebut, kami merencanakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan buka lahan-lahan perkebunan dengan mungkin juga perikanan, peternakan, dan ini mungkin yang salah satu sudah berjalan adalah pemeliharaan ayam. Jadi sekarang sudah ada beberapa ribu, sudah berjalan program 3 bulan, setelah 3 bulan bisa berjalan baik, kami mencoba mengajak ini adik-adik yang sekolah juga kan ada kegiatan sore-sore, ada juga teman-teman dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat untuk mulai belajar, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Jenderal, pertanyaannya mungkin potensi apa lagi yang mau dikembangkan dan juga harapan dari TNI sendiri kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha seperti ini? Ya, sementara kita banyak yang terlintas sekarang, kita buka-buka kebun seperti buka, apa namanya kemarin? Tanaman jagung. Ya, yang kita rencanakan di ini kelor ya. Terus nanti mungkin penambahan alpukat, apa segala macam banyak itu yang kita rencanakan. Harapan buat masyarakat seperti apa? Ya, saya yakin kalau kita gelar seperti ini, respon masyarakat luar biasa. Yang penting perjalanan kami melaksanakan itu bukan total bisnis, tapi betul-betul untuk membantu masyarakat. Ini Pak Sandi,